Saya sendiri di sini hanya sekedar memfasilitasi saja, karena saya mendengar memang banyak masyarakat yang sampai saat ini belum mendapatkan vaksinasi. Akhirnya pada hari ini, alhamdulillah bisa terlaksana vaksinasi massal untuk para kelompok tani, kelompok UMKM, kemudian para seniman tradisional dan budayawan, lalu juga para guru ngaji, komunitas pondok pesantren di sekitar sini, dan juga warga masyarakat lainnya. Alhamdulillah hari ini bisa terlaksana vaksinasi massal untuk mereka. Kaping limo kudu timbang kiwa tengene. Semoga upaya ini untuk saling membantu sesama warga bisa membawakan dampak yang positif, dan yang paling penting, ini adalah upaya untuk kita saling mengamankan satu sama lain. Karena semua orang tidak akan bisa selamat kalau masih ada satu orang yang belum selamat. Terima kasih saya ucapkan untuk seluruh tenaga kerja kesehatan, seluruh aparat desa, maupun seluruh panitia yang telah membantu sehingga pelaksanaan vaksin massal pada hari ini bisa terlaksana dengan baik. Namun yang paling utama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Panglima TNI, Marskal TNI Hadi Cahyanto, yang telah menugaskan jajarannya untuk membantu kita pada hari ini, dan tidak lupa juga kepada Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang juga telah mensuplai tenaga kerja kesehatan agar masyarakat di daerah Ngaglik dan sekitarnya ini bisa tervaksinasi dengan baik. Hampir 1.000 orang yang telah berhasil kita vaksinasi hari ini, dan itu semua terlaksana berkat dukungan dari TNI maupun dari Kementerian Kesehatan. Upaya vaksinasi ini adalah upaya kita untuk mengamankan seluruh anggota masyarakat. Jadi, mari kita saling membantu sebisa kita.